Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di channel saya. Di kesempatan ini saya bersama keluarga lagi istirahat sejenak ya di Plehari. Bersama keluarga. Ini ada orang jual pentol. Tuh, kita dinginkan mesin nih karena perjalanan ya lumayan jauh ya, sekitar udah dari Maraban ke sini kita jalannya tidak ngebut ya. Jadi kita santai bersama keluarga. Kurang lebih ini sudah 4 jam, jadi kita santai dulu menikmati angin. Tuh, di sini ada Kakak Zahra. Hai A. Hai. Hai A. Aku daun. Hai Abang. Aku daun. Hai Abang. Hai Abang. Nih bersama keluarga nih. Tuh ada Aisyah si embul. Tuh jadi untuk Ailanya dilepas ya. Untuk sandarannya kita lepas. Hai Mama. Halo. Tuh si embul lagi tidur tuh. Si embulnya lagi tidur. Tuh kondisi mobil Aila saya ya. Jadi untuk tempat duduknya dilepas atau sandarannya. Sini ada AA. Jadi ini sangat simpel ya, tidak perlu banyak mengeluarkan biaya. Kita cuma bawa selimut untuk posisi bagian bawahannya. Jadi sangat cocok untuk perjalanan jauh bersama keluarga ya. Kalau Bang Rehan ini mau tidur nih. Ini sekarang kita sudah masuk di Plehari ya Mama ya. Sudah di Plehari, perjalanan kurang lebih 4 jam lebih ya. 4 jam lebih ya. Kurang lebih 4 jam lebih itu posisi di perjalanan. Panas banget nih. Jadi kita posisi di bawah pohon. Kita bersantai sejenak. Mendinginkan mesin. Mendinginkan mesin. Kita mendinginkan mesin nih. Jadi posisi di tengah ini kita taruh boneka. Jadi kalau istri mau baring enak ya. Kaki ke posisi atas boneka. Kalau tuh si embul bisa nih. Jadi untuk si Rehan pada posisi sampingnya bisa. Kita juga bawa payung. Awas Bang. Tuh sini ada Kakak Zahra. Hai A. Kalau Kakak Zahra ini tidurnya di bagian depan. Semoga videonya dapat membantu untuk teman-teman yang mau melepas bagian sandaran belakang untuk Aila ya. Jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan share. Mengucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like. Then.